Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia 8 bulan belakangan berimbas kepada bisnis karaoke berdangdut Inul Daratista. Beberapa waktu lalu, ia terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja bagi ribuan karyawan Inul Vista di Jakarta. Sementara itu, istri Adam Suseno itu juga menyebut terpaksa menutup puluhan gerai bisnis karaoke-nya itu di Jakarta. Total mencapai 30 outlet di Jakarta dengan maksimal karyawan 1 outlet berjumlah 75 orang. Kendati demikian, Inul Vista yang berada di daerah masih tertolong karena masih bisa beroperasi walau terbatas. Inul Daratista mengaku tak kuat lagi menalangi gaji karyawannya sehingga terpaksa memberhentikan para pegawainya. Selama ini gaji karyawan juga sudah memakai uang pribadinya. Sebelumnya, melalui unggahan di Instagram, Inul Daratista pernah memberikan pengumuman sekaligus permintaan maaf karena terpaksa harus menutup sementara gerai karaoke miliknya. Kebijakan itu dilakukan untuk menekan tingkat penyebaran virus corona atau COVID-19. Dalam unggahannya, pelantun Buaya Buntung ini mengatakan jika ia terpaksa harus menutup sekitar 60 gerai karaoke miliknya yang tersebar di seluruh Indonesia sejak bulan Maret lalu.